Perburuan yang digawangi Persatuan Olahraga Burubabi, Porbi, Kabupaten Padang Pariaman, kali ini dipusatkan di Korong Rimbo Kalam, Nagari Anduryang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Ribuan pemburu babi ambil bagian, termasuk Ketua Porbi Padang Pariaman, Mai Muspi. Buya Mahyaldi dalam kesempatan itu ikut duduk barapak sebagai tradisi dimulainya prosesi berburu babi. Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat itu juga diberi kesempatan menyampaikan kata sambutan. Menurut Mahyaldi Ansyarullah, berburu babi ini bukan saja olahraga dan hobi, tetapi juga untuk masyarakat sendiri. Dengan dilakukannya perburuan babi, akan mengurangi hama yang mengganggu tanaman. Adapun Ketua Porbi Kabupaten Padang Pariaman, Mai Muspi, yang juga calon Bupati Padang Pariaman ini memberikan ungkapan berkesannya terhadap kehadiran Buya Mahyaldi. Menurutnya, kehadiran pemimpin itu memberikan semangat bagi seluruh anggota Porbi dan masyarakat yang ikut berburu hari ini. Ketua Indonesia Offroad Federation IOF Padang Pariaman ini menyebut dirinya tidak meragukan ketokohan Mahyaldi, begitu juga anggota organisasi yang diketuainya. Sekali karena saya sudah lama kenal bergabung baik di lapang bola karena juga saya selaku ketua askap PSSI Kabupaten Pariaman, sosok seorang Bapak Meldi cukup bagus untuk Sumatera Barat, kota dan kabupaten cukup dikenal dan dia punya masyarakat yang banyak. Dan untuk khusus Kota Padang, kita sudah melihat bagaimana kinerja beliau untuk mengangkat marwah Kota Padang dan pembangunannya cukup bagus, dan saya selaku secara pribadi sangat terima kasih atas kepimpinan beliau. Jadi memang kita di Kota Padang, perbasan yang lalu juga kita mengadakan tingkat Sumatera Barat, dan alhamdulillah pada hari ini kita hadir di Kabupaten Padang Pariaman, dan sekiranya ini suatu hal yang luar biasa. Jadi ketika akan melaksanakan berburu pada satu wilayah, itu ialah di Pariaman ada 4 wilayah, dan dibudayakan di sini apa dilapeh dan diketahui oleh nenek mama jo tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan kemudian ya seperti acara yang kita lakukan pada hari ini. Dan ini suatu yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena apapun yang akan dilakukan di suatu daerah, maka memang nenek mamanya dan kemudian juga tokoh-tokoh masyarakatnya tentu harus memberikan dukungan sehingga kegiatan itu banyak lancar, dan kemudian masyarakat yang ada di sekitar pun juga memberikan dukungan. Kenapa? Karena memang dengan adanya Porbi ini kan memang adalah untuk masyarakat, dan bahkan tadi juga daripada peserta juga memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat di sini. Dari Padang, iNews melaporkan.